Sedikitnya 15% jumlah penduduk dunia merupakan penyandang disabilitas. Lebih dari 1 miliar orang terbilang sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Untuk memfasilitasi hak asasi penyandang disabilitas, para pekerja sosial sekawasan ASEAN melakukan kerja bersama dalam meningkatkan kualitas penyandang disabilitas tingkat ASEAN. Hak asasi manusia menjadi pedoman. Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Saiful Bahri mengatakan, pertemuan berkelanjutan pemerintah dan lembaga sosial ASEAN untuk tata kelola manajemen hak penyandang disabilitas. Untuk kali pertama, diskusi dan pelatihan pemulihan penyandang disabilitas dilaksanakan di Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah bersama pemerintah Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, Brunei, dan Timor Leste. Ini adalah pertemuan yang berkelanjutan perhatian NGO dan beberapa lembaga-lembaga charity ASEAN untuk terus berupaya memperhatikan disability agar hak-haknya dapat disandingkan dan sama dengan hak-hak yang lain. Masing-masing negara memaparkan penanganan penyandang disabilitas dari berbagai kebutuhan hak asasi manusia berbasis kearifan lokal, membangun kepercayaan diri dan optimis terhadap kebijakan pemerintah. CBR ini di Malaysia dipanggil pemulihan dalam community, sudah berjalan selama 27 tahun dan disokong oleh kerajaan Malaysia. Jadi maka dengan itu kami banyak center base. Dan di Malaysia sudah punya sekitar 540 center yang di dalam setiap community yang boleh diakses oleh OKU. Ini pertama kali suatu focus group discussion yang dilakukan di Indonesia. Ini merupakan pertemuan ASEAN, yaitu CBR, Community Based Rehabilitation. Tujuannya adalah mengangkat harkat kehidupan penyandang disability yang kita lihat bahwa mereka juga sebetulnya sama haknya dengan manusia pada umumnya, dan Fakultas Kedokteran sangat intens dan sangat fokus untuk bisa menyebarkan ini kepada lulusan kami. Pertemuan diskusi dan pelatihan pemulihan penyandang disabilitas yang berkelanjutan tingkat ASEAN yang berlangsung selama 5 hari ini diharapkan menemukan pendekatan secara ilmiah terkait potensi dan kontribusi para penyandang disabilitas bagi negara masing-masing.